tuntuhkan semua apa yang mereka miliki, ya Allah, agar mereka menerima balasan dari apa yang mereka lakukan, ya Allah. Ya Allah, sedih hati ini, ya Allah. Dari hukuman yang setimpal harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allah Akbar. Allah, bisa jadi peristiwa ini dosa, dosa kami, ya Allah, karena ampuni dosa kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Sami, ya Basir, yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat, ya Allah. Ya Hasib, ya Allah, yang Maha Memperhitungkan, ya Allah. Ya Syadidul Azab, ya Syadidul Iqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Berilah keresahan, ya Allah, pada pelaku pembunuhan, pada keduanya, ya Allah. Berilah kegelisahan kepada mereka, ya Allah. Jangan jadikan mereka menjadi memperoleh ketenangan, ya Allah. Jadikan mereka susah makan, susah tidur, ya Allah. Jadikan mereka, ya Allah, tidak bisa menghirup udara pada siang dan malam, ya Allah. Sempitkan gerak mereka, ya Allah. Susahkan urusan mereka, ya Allah. Karenanya, ya Allah, mudahkan pihak kepolisian, ya Allah, menyingkap masalah ini, ya Allah. Beri kekuatan kepada aparat, ya Allah, untuk bisa, ya Allah, buka tabir pembunuhan ini, ya Allah, menangkap pelaku sebenarnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami lemah, ya Allah. Kami, ya Allah, bisa melihat, mendengar, tapi ada terbatas, ya Allah. Kami tidak kuasa, ya Allah. Kau Maha Kuasa, ya Allah. Betapa kuatnya iblis, ya Allah. Iblis tetap minta kepadamu, ya Allah. Betapa ketuhan penjahat, ya Allah. Penjahat minta kekuatan kepada iblis, ya Allah. Anna quwwatallahi jamia wa anallahu syadidul azab. Karenanya hancurkan kekuatan mereka, ya Allah. Hancurkan ilmu-ilmu mereka, ya Allah. Runtuhkan semua apa yang mereka miliki, ya Allah, agar mereka menerima balasan dari apa yang mereka lakukan, ya Allah. Ya Allah, sedih hati ini, ya Allah. Gimana ya? Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Pokoknya harus dari hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.